Pemirsa, hingga saat ini masih ada siswa di Jawa Barat yang ijazahnya tertahan di sekolah karena berbagai hal. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Jabar mengimbau agar masyarakat yang ijazahnya ditahan sekolah segera melapor melalui aplikasi Silabis. Penjelasan sampai sejauh mana. Menyikapi masih adanya siswa yang ijazahnya ditahan di sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Sopandi menyatakan, kini di Jawa Barat ada aplikasi sistem informasi laporan penahanan ijazah atau Silabis. Siswa yang ijazahnya tertahan di sekolah bisa segera melapor melalui aplikasi tersebut agar bisa segera mendapatkan ijazahnya. Dedi pun mengungkapkan ada beberapa faktor yang mengakibatkan ijazah siswa tertahan di sekolah. Di antaranya karena siswa sudah bekerja di luar daerah ataupun melanjutkan sekolah di tempat lain, sudah dihubungi untuk mengambil ijazah tapi belum hadir, mengambil ijazah melalui orang lain padahal harus cap jari, ataupun belum menyelesaikan biaya pendidikan. Dedi menambahkan hal ini biasanya terjadi di sekolah swasta. Ini yang seperti ini yang rata-rata di beberapa sekolah swasta yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dipegang oleh yayasan, itu pun juga akan kita berikan pengertian. Karena urusan tunggakan itu adalah urusan orang tua dengan sekolah. Jadi tidak lagi kaitannya dengan penahanan ijazah, karena itu adalah hak anak. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi menyatakan, mendapatkan pendidikan adalah hak dasar anak, sehingga penahanan ijazah merupakan pelanggaran hak asasi. Ini kan akhirnya, kalau kita lihat dari hak anak adalah untuk mendapat pendidikan, ini adalah hak dasar, hak asasi. Ini adalah sebuah pelanggaran berat terhadap hak asasi anak ini. Ketika dia sudah sekolah, sudah selesai, ijazahnya tidak bisa dia pakai untuk mencari pekerjaan atau yang lainnya, seperti itu ya. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat pada tahun 2019 hingga 2020 ada 553.032 lulusan sekolah, namun baru 93% ijazah yang terdistribusi atau setidaknya 35.000-an ijazah belum terdistribusi. Untuk mendorong distribusi ijazah para pelajar, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengumumkan pekan pengambilan ijazah selama sebulan mulai 3 Mei 2021. Budi Hartati, Bandung TV.